Test grow premix sapi, kambing, dan domba. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternak Anda. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Joh Channel sini. Iya teman-teman, untuk hari ini hari Sabtu. Ya, ini hari Sabtu dan saya berada di Pasar Kambing Kaligesing. Seperti biasa teman-teman, kita review-review di pasar ini ya. Dan di depan saya ini ada 2 ekor doroan. Ini teman-teman ya, doro atau diri ini teman-teman. Saya juga belum tahu. Kayaknya masih diri karena ini kelas kontes saya lihat teman-teman, dengan melihat spek kambing yang begitu cantik ini doroan diri ya, barangkali diri, ada dirian cantik. Kita lihat dulu teman-teman. Ya, kita tanya dulu sama ini yang punya teman-teman. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi. Iya, ini yang lainnya sudah laku apa belum? Ini kayak lihatnya belum laku. Ini yang 3 udah laku. Yang 3 udah laku. Cepet-cepet ya. Heeh. Yang ini yang belum laku ya. Ini belum laku. Ada 2 ekor ini yang belum laku punya si Kang Selamat ini, teman-teman. Kita lihat dulu. Ini ada 2 ekor ini dari saya lihat kok speknya spek kontes ini. Iya. Iya. Ini dari terah apa aja ini? Ya dijelaskan ini kalau ini. Yang satu tadi itu memang keranda kelor. Yang ini. Yang ini keranda kelor teman-teman. Oke. Okay. Keranda kelor ya. Kelor itu kayak namanya Kang Wahid itu. Iya. Kelor ya. Keranda kelor katanya keranda teman-teman. Tapi yang jelas ya tetap ada ini anunya ya. Namanya bapaknya. Ini kambing jelas itu. Ya, celahnya jelas ini teman-teman. Ini keranda kelopor teman-teman. Oke. Dan untuk ini yang kedua, ini ada teman-teman ya. Kita lihat dulu ini. Untuk yang kedua ini dari terah apa ini? Ini kerandanya lapas. Ini keranda lapas. Yang ini minta 25 juta. Yang ini. Iya, ini 25 juta teman-teman. Kita tahu untuk apa namanya untuk harganya dulu ini teman-teman ya. Ini yang keranda lapas. Keranda lapas berarti ini punya beliaunya Mas Suki sini kayaknya. Namun seperti biasa ya, namanya teman juga ini dipasrahkan sama Kang Selamat. Ini TB-nya berapa ini Mas? Ini yang lapas ini, keranda lapas. Belum tak ukur tapi ya yang jelas 70-nya lebih. 70 lebih ya. Ini 70 cm lebih ya ini teman-teman. Kurang lebih ya 80 ini. 80. Masuk 80 ya. 80 lebih ini. 80-an kurang. Kalau usia berapa ini? Ini usianya 5 bulan. 5 bulan. Ini 5 bulan teman-teman. 5 bulan sudah kelihatan gede kayak gini teman-teman. Yang namanya kambing berterah kayak gini teman-teman ya. Usia 5 bulan sudah kelihatan gede. Oke, harga ini 25 juta. Kemudian untuk yang itu keranda kelawar itu harganya berapa itu, Kak? Itu minta 30. 30. Masih bisa kurang lagi enggak 30 juta ini? Nanti bisa direbut. Direbut lagi. Iya. Soalnya 3 bulan umur ini memang ditawar 35, tapi pada waktu itu kan belum siap lah. Belum siap belum itu. Siap jual. Kalau sekarang udah siap jual, malah mintanya cuma 30. 30 juta. Oke. Okay. 30 juta malah mintanya sekarang ini, teman-teman. Kalau usia berapa ini yang satunya? Yang satu itu 5 bulan 20 hari lebih. Oh, 5 bulan 20 hari ini, teman-teman.
Yang ini dari Kerada Flower 5 bulan 20 hari usianya. Yang mintanya 30 juta. Ini kalau untuk kirim-kirim gimana, Kang? Siap, Kang? Bisa kirim, Bu. Nanti bisa dibantu. Okay. Ini soalnya kambing-kambing kayak gini ini kan kambing mengarahnya ke breeding kontes. Ke breeding kontes, ya. Ah. Brandes, ya, breeding kontes. Ya, brandes. Namanya brandes, teman-teman. Breeding, breeding kontes. Ya, iya. Jadi mengarahnya ke breeding kontes, teman-teman. Ini terah labas. Ini terah labas. Yang punya anjang sipa itu? Yang punya anjang sipa, Kang Masukis, ya. Masukis. Yang satunya terah kelawar. Oh, iya. Yang ini terah labas, teman-teman, dan yang itu adalah terah kelawar. Kita makanya sesumur nih, sehingga pertumbuhan kambing itu lebih cepat dan begitu. Sesumur nih punya induannya berarti. Masih ada tambahan. Jadi kita coba pakai punyanya induannya, juga kita tambahkan sama susu yang lainnya. Oh gitu, berarti sama induan yang lain. Iya. Berarti di full ini susunya ini, ya. Full. Sehingga kambing itu bisa cepat gede. Oh. Berarti ini pakai susu murni, teman-teman. Seringnya ini berapa liter kira-kira ini satu hari? Sekarang. Usia segini. Ya. Asupannya pagi itu dikasih 2 liter. 2 liter. 2 liter. 4 liter. 4 liter satu hari. Makan terus rosok mangan. Rosok mangan, ya. Ujianya udah kuat. Udah banter mangannya, ya. Banter. Untuk pakannya sudah banter nih, teman-teman. Jadi cepat gede kambingnya. Oke, harganya yang ini 30 juta. Dari terah power, teman-teman, ya. Woi, mantap sekali, 30 juta. Dan yang satu lagi dari terah labas itu punya aslinya, asalnya punya Masukis. Itu harganya 25 juta. Oke, Kang. Matur nuwun, Kang Slamet, ya, untuk reviewnya. Oke, okay. Sama-sama. Sukses selalu buat Kang Slamet, laris manis dagangan, Kang. Amin. Alhamdulillah udah laku 3. Nanti kalau ada yang ini menghubungi jenengan, boleh ya? Boleh ya. Oke. Okay. Ya, teman-teman, cukup itu dulu untuk review saya untuk 2 ekor Derian. Ya, ini Derian cantik kelas kontes dan harganya tadi sudah saya sebutkan tadi. Jangan lupa dukung selalu jualan dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.